Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Alright, kita bertemu lagi setelah sekian lama saya tak buat rakaman. Hari ini kita kembali lagi. InsyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik ya. Alright, apa yang saya nak membebel hari ini? Sebenarnya hari ini teringin pula saya nak apa ni, nak menjawab soalan. Ada satu soalan dekat saya punya apa ni, WhatsApp. Ada yang menanya antara sprint dan balon, yang mana lebih sedap gitu, orang lebih efficient ya. Lebih, yang kata lebih elok lah dia guna kan. Sebenarnya bergantung kepada apa ni, sekarang juga kan, macam kita di Malaysia ni, kita dalam lori baru lah, keluar dari Malaysia lah, yang buat pasal Malaysia ni banyak kan pakai sprint. Cuma itu oil and gas sahaja yang gunakan balon. Tapi sebenarnya sedap lagi bagi saya lah. Bagi saya, saya lebih suka pakai air suspension ataupun dalam bahasa kampung kita ni pakai balon je kan. Yang itu lagi sedap, comfort, lebih sedap tu. Dia tak melantun macam sprint. Yang sprint ni ya, lori baru macam mana sekalipun tetap akan melantun. Memang tak selesa nak bawa lori baru ni. Bukan lori lama ha. Lori baru pun sama ni, ni sekarang ni, yang ni moden ni, baru keluar pun tak sedap. Pasal apa jadi tak sedap? Tak macam dulu. Dulu keluaran FN12 tahun 2000 dulu kan, dulu saya kerja tu FN12 baru lah keluar. Memang sedap bawa. Memang dalam dia sedap, kemas, tak ada bunyi-bunyi. Nah, perbezaan dulu dengan sekarang ni banyak beza. Dulu dia punya camping ni betul-betul sedap, pedak padat. Dia berat sikit daripada sekarang. Yang baru ni dia dah ringan sikit. Dia macam kosong lah. Lepas tu dia tak boleh bermain. Dia tak macam dulu-dulu di camping dia main, dia main cukup. Bukan sebab dia pakai balon atau pakai sprint dia punya suspension cabin, tapi dia cabin ni berat, dia boleh main. Bila cabin ringan, dia tak cukup nak tertekan sprain tu. Dia tak cukup. Itu yang jadi cabin ni memang melancung kuat tu. Ditambah pula chassis, apa ni, suspension chassis pakai sprain. Memanglah. Dengan takut jangan cakap lori baru. Selesa lah, sedap lah lori baru dalam. Cuba naik tengok. Selesa tak selesa? Tak ada sakit pinggang tu. Berbandingkan dengan balon, balon memang sedap. Dan ada orang cakap balon tak boleh bawa berat. Okey lah, saya nak cerita sikit lah. Di luar negara diorang pun bawa berat juga, tapi diorang pakai balon. Pasal pun pakai balon, kenapa boleh tahan? Okey, dia nak cerita lah. Balon ni cerita sikit lah, ringkas lah. Super ringkas dia cerita. Dia buat balon ni sebenarnya untuk menjaga jalan. Pasal bila kita pakai spring, spring ni dia akan turun tekanan pada beban kita bawa, dia akan terus getar ni ke jalan. Pada spring, spring tu lah, dia tak ada penjerap tu, dia tak serap takkan tu. Macam balon, bila buang berat tu, bila jalan tak rata, dia akan tak dia akan serap entakkan tu, tak terus ke tayar, tak terus ke tak. Sebab tu jalan orang cantik, tak macam kita. Kita ni bila dah buat berat, spray tu dah habis, tekan tayar, tekan tu entak. Tu bezanya. Bila balon dia ada balon lagi, dia ada entak je, angin tu akan, balon tu akan serap lagi. Sebab tu dia jalan tak rosak sangat lah. Rosak-rosak juga, tapi taklah macam kita ni rosak teruk. Lepas tu kita bawa pun sedap. Dia tak ada nak turun apa melambung-lambung. Dia akan relax je, memang sedap je. Orang kata lembut je. Aku tak boleh laju ni, tengok lobby ke. Itulah perbezaan. Tapi je lah, untuk kita lah, bagi saya lah, sebenarnya sedap balon lagi lah. Aku tak tahulah, mungkin kos untuk pasal untuk balon ni mungkin tinggi kan, orang tak berapa sangat kan. Memang untuk menyelenggara pun agak tinggi kosnya.
pasal dia menggunakan angin, memang kos tu tinggi daripada yang pakai spring. Lepas tu banyak tokir beli, tokir dia beli yang pakai spring. Memang tak selesa, tapi untuk jangka masa panjang, apa ni, dia lebih menjimatkan lah jalan kita lah ni. Jalan kita ni rosak lah. Pasal lori tipe ni pasal ni kan, saya pun terbelon lah saya. Pasal ada tipe pakai belon, saya pernah jumpa. Dia tarik 8 kontan tapi dia pakai belon. Elok je tahan. Kejut tak terkejut? Saya pun terkejut. Allah, apa tu? Saya pun terkejut. Belon tarik 8 kontan. Jangan salah faham, beban berat dia, dia dah alih ke belakang, alih ke atas extra trailer. Okay, lagi satu pula cerita lah. Saya tertarik ya. Tertarik nak bercerita antara single axle dengan double axle, 4x2 dengan 6x2 kedudukan apa ni, turntable dia tak sama tu. Pasal apa? Bila 4x2 turntable dia ke depan sikit selepas tayar pacu, mana bebanan dia akan duduk lebih kurang 70-30 ke 60-40 macam tu lah. Mana beban dia lebih kurang lah 70 atas tayar Acer, tayar pacu, 30 di tayar hadapan, beban dia akan duduk. Dia tak sama dengan seat by two, kedudukan turntable dia antara tayar pemacu dengan tayar bunyi. Mana beban tayar tu takkan duduk di atas tayar, beban berat tu takkan duduk atas tayar depan kita. Tu ada beza sikit tu lah. Benda ni ramai yang tak tahu kedudukan tu kan. Mungkin dia fikir wah, kurang ke tayar angin ke depan. Macam sehingga untuk yang perempuan tu memang agak bahaya lah. Pasal dia jadi kan, beban dia tu memang duduk, memang 30% akan duduk atas tayar hadapan. Pasal saya bawa perempuan tu dan si perempuan tu, rasa dah tahu, dah pernah try berat macam mana rasanya, dah tahu. Saya nak potong tak boleh. Dia tak bawa berani kan, tak nampak kan. Cuba tu buat apa, masa ikut belakang dia ni, tengok lah. Dia punya apa ni, jagung ke apa ni, dia jatuh kan. Saya ingat dia batu kan. Punya jagung. Saya lompat ke cermin tadi, risau ke, takut pecah. Jagung tak tahan lah. Dia berat tapi duduk lah dua. Salah kan. Rumusan ni antara belon dengan spring lah. Sebenarnya untuk lagi segi keselesaan memang sedap tu belon lah. Tapi lagi segi untuk bekerja, untuk bawa berat, untuk jaga masa panjang kan, cost maintenance, spring lah yang terbaik, yang elok. Keselesaan dan nak kata lebih selesa dan lebih sepi, nak kata selamat tak sama, sama je kan. Lebih selesa dan lebih orang kata tak mandu lah kata, belon lah. Jangan risau, belon takkan bentuk. Dia kalau bentuk tu sampai jaga hayat dia, dia bentuk lah. Tapi dari segi maintenance lebih jimat lah, kos maintenance lebih yang kurang lah, orang kata lebih kurang, lebih safe lah spring lah. Lepas tu banyak saya kan pakai spring, misalnya dia jimat kos, lepas tu harga pun taklah mahal. Alright lah, rasanya tak ada apa saya nak cerita lagi, hanya setakat ini sahaja. Cuma nak beritahu antara kenapa lori dah semakin tak selesa, itulah salah satu sebabnya. Walaupun baru, memang akan melantun-lantun. Dan lori yang terbaik lah saya pernah naik, rasa kan, memang kata suspension dia orang kata memang terbaik lah. Lori dah memang sedap duduk dalam, tak ada rasa apa.
tak ada dengar bunyi luar antara lori yang terbaik lah saya pernah rasa. Itu sahaja, saya tak sedia lebih-lebih sedap. Saya pun tak mahir kalau itu kan, tak tahu apa kekurangan dia, apa kelebihan saya tak tahu. Memang saya naik rasa dalam memang dia terbaik, memang sedap, jauh beza dengan bumbu. Ok, sampai di sini sahaja. Kalau ada apa-apa saya akan sambung lagi. Kalau tak ada, ini sahaja dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya terus direct di bawah weh. Tanya bawah, tanya apa kat ruangan komen tu. Semua saya akan cuba jawab. Ok, Assalamualaikum. Bye-bye.